Akhirnya ketemu sepeda yang pas banget buat kebutuhan anak aku dengan harga yang sangat terjangkau. Sepeda ini bisa jadi roda 3 dan juga balance bike loh. Kalau kalian ingin mengubah jadi balance bike, kalian tinggal dilipet-lipet kayak gini. Simple banget kan? Nah, untuk bagian saddle, kalian bisa atur juga loh ketinggiannya. Terus-terus kalau anak bosen, posisi setangnya juga bisa diubah-ubah kayak gini. Sumpah, ini tuh cuma 300 ribuan dan worth it banget buat kalian beli.